Secara virtual Senin 25 Januari 2021 siap dilaksanakan. Mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk serta berdiri. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka di situ kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan ASD Islam At-Taqwa, Bapak Jaini, Bapak Aceh Batusalam, dan Ibu Nurbaiti. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Islam At-Taqwa yang Bapak cintai dan sayangi, teman-teman siswa-siswi SD Islam At-Taqwa. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya serta kita bisa bertemu kembali di upacara virtual hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menjadi jalan terang benderang seperti hari ini. Teman-teman siswa-siswi SD Islam At-Taqwa, kalian tahu hari ini tanggal 20 Januari merupakan Hari Gizi dan Makanan Nasional. Mengingat kembali mengenai awal mula diperingati Hari Gizi dan Makanan Nasional. Hari Gizi dan Makanan Nasional mulanya diselenggarakan oleh Lembaga Makanan Rakyat pada tahun 1951. Kemudian acara peringatan tersebut dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Indonesia pada tahun 1970-an sampai dengan hari ini. Teman-teman tahu tidak kenapa diperingati Hari Gizi dan Makanan Nasional? Saat itu Bapak Profesor Purwo Sudarmo, Bapak Gizi Indonesia, ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu Dr. J. Lemena untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat atau LMR atau lebih dikenal sebagai Institut Food Fox Fooding atau IFF yang merupakan bagian dari lembaga Eijkman atau Lembaga Penelitian Kesehatan. Kegiatan Hari Gizi dan Makanan Nasional diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan pada tanggal 26 Januari tahun 1951. Nah, teman-teman siswa-siswi SD Islam At-Taqwa, teman-teman harus mulai sadar pentingnya gizi untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menjaga imun dan kesehatan kita. Asupan gizi yang seimbang untuk tubuh kita sangat penting. Ada beberapa sumber gizi, contohnya seperti ikan, contohnya ikan salmon. Ikan salmon itu sangat kaya akan omega 3. Ada juga buah alpukat, kaya akan lemak sehat dan sumber vitamin E. Terus ada telur yang kaya akan vitamin B6 dan B12 dan juga folat dan kolin. Daging, ada daging sumber lemak untuk tubuh kita dan susu untuk kalsium pertumbuhan tulang kita. Jadi oleh karena itu marilah sama-sama kita tanamkan dalam diri pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang tentunya.
agar kita terbebas dari segala penyakit dan gizi buruk. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi jiwa dan raga kita. Teman-teman SD, siswa-siswi SD Islam At-Taqwa. Demikian informasi yang singkat yang bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar. Ikrar SDIT At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabim Muhammadin Nabiya wa Rasula. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hukman. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, satu nusa, satu bangsa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju.
Sentosa.